Membuat video pelajaran seperti di inibudi.org dapat dikerjakan dengan mudah berkat adanya teknologi masa kini. Mari kita lihat bagaimana caranya jika Anda ingin berkontribusi membuat video pelajaran untuk inibudi. Tentukan materi atau topik pelajaran yang ingin disampaikan. Misalnya, matematika, fisika, biologi, atau ilmu sosial. Susun materi atau topik yang terdiri dari pembukaan, isi materi, contoh soal, dan penutup. Berikut adalah beberapa peralatan yang dapat digunakan untuk merekam. Kamera SLR jika ada, kamera smartphone atau tablet, komputer PC atau Apple Macintosh. Setelah materi siap, lalu rencanakan pengambilan gambar atau merekam materi tersebut. Penyampaian materi atau proses perekaman bisa dilakukan dengan dua cara. Merekam sendiri dengan menggunakan webcam yang ada di depan komputer atau meminta bantuan teman untuk mengambil gambar. Bila ingin merekam sendiri menggunakan komputer, pastikan software pendukungnya sudah ada, yaitu Windows Movie Maker untuk komputer PC dan iMovie untuk komputer Apple. Sebelum merekam atau mengambil gambar, pilih lokasi pengambilan gambarnya terlebih dahulu. Lokasi bisa dipilih di mana saja, asalkan cukup cahaya dan tidak bising, sehingga wajah Anda sebagai pembawa materi terlihat jelas, dan suara Anda juga terdengar dengan jelas bagi yang menonton. Jika diperlukan, gunakan alat bantu seperti papan tulis, whiteboard, atau alat peraga lainnya, disesuaikan dengan topik video yang dibuat. Isi video sebaiknya mencakup satu topik yang spesifik dengan durasi secukupnya. Bila ingin menyampaikan dua topik, sebaiknya dibuat dalam dua video. Setelah merekam gambar, simpan file video tersebut di dalam software Windows Movie Maker bagi pengguna Windows PC atau aplikasi iMovie bagi pengguna komputer Mac. Penyuntingan ini berguna untuk Anda yang ingin menyambungkan beberapa gambar terpisah, menghapus rekaman yang salah, menambah musik atau proses penyuntingan lainnya. Setelah selesai proses penyuntingan, simpan file tersebut dalam file dengan format MP4 atau MOV. Jika sudah siap, video yang telah disimpan dalam format tersebut bisa dikirim ke Inibudi melalui wetransfer.com atau sendspace.com. Jika ada pertanyaan, silakan email ke program@inibudi.org. Tim Inibudi berhak untuk melakukan penyuntingan terhadap setiap video yang masuk. Selamat menikmati kreasi video sendiri. Terima kasih telah berbagi ilmu dengan Inibudi.